Five Mile. Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial tunai bersyarat kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal. Untuk mendapat bantuan PKH, harus memiliki minimal salah satu komponen, yaitu komponen kesehatan dengan kategori ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun, komponen pendidikan dengan kategori anak usia SD, SMP, dan SMA, komponen kesejahteraan sosial dengan kategori disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun ke atas. Bantuan disalurkan setiap 3 bulan. Cek daftar kepesertaan Bansos PKH melalui cekbansos.kemensos.go.id. Jika menemukan masalah, laporkan ke 021-3144-321 atau di WhatsApp 0811-1500-299. Ayo, kita kawal bantuan sosial PKH untuk Indonesia sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Sobat Sosial, saat ini saya akan memberikan informasi terkait penyebab dana PKH termin yang kedua itu ternyata tidak sesuai dengan komponen PKH-nya masing-masing. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Di sini saya akan memberikan beberapa informasi yang menjadi penyebab sampai kenapa dana PKH di termin kedua ini banyak yang kurang, bahkan tidak sesuai dengan komponennya. Namun sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel ini, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Bagi Sobat Sosial yang merasa informasi ini bermanfaat, silakan diklik like dan dibagikan ini ke media sosial yang lain sehingga Sobat Sosial yang lain juga bisa mendapatkan informasi ini. Bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan bertanya lewat kolom komentar YouTube. Nanti kami akan jawab lewat chat. Juga bisa dijawab lewat video-video yang terbaru. Nah, saya akan melanjutkan pembahasan informasi terkait penyebab dana PKH termin 2 tidak sesuai dengan komponennya. Nah, Sobat Sosial, saat ini pencairan PKH di termin yang kedua untuk tahap 3 ini sudah cair di beberapa wilayah dan di Bank Himbara, baik di Bank BRI, BNI, dan juga Bank Mandiri. Nah, saat ini Sobat Sosial, pencairan PKH termin kedua ini ada sebanyak 3,3 juta KPM. Sebelumnya ada 2,7 juta KPM, sehingga saat ini jumlah KPM yang dibayarkan menjadi 6 juta KPM. Berarti kalau dihitung masih ada 4 juta KPM yang belum terbayarkan, karena jumlah KPM di seluruh Indonesia ada sebanyak 10 juta KPM. Jumlah saat ini yang terbayarkan menjadi 6 juta KPM, sehingga sisanya ada 4 juta KPM yang belum terbayarkan. Dan saat ini banyak KPM yang mengeluh karena dananya tidak sesuai dengan komponennya. Nah, karena itu di sini saya akan menjelaskan beberapa penyebab yang menjadi alasan kenapa dana PKH termin kedua itu banyak yang tidak sesuai dengan komponennya. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan jumlah nominal bantuan berdasarkan komponen yang dibantu di dalam anggota rumah tangga program Keluarga Harapan. Nah, untuk diketahui yang pertama bahwa untuk komponen kesehatan yang memiliki kategori ibu hamil dan anak balita, jumlah bantuannya sebanyak Rp750.000 per 3 bulan. Untuk komponen anak sekolah, dalam hal ini komponen pendidikan, yaitu anak SD, Rp225.000 per 3 bulan.
untuk anak SMP Rp375.000 per 3 bulan, untuk anak SMA Rp500.000 per 3 bulan. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial, baik lansia dan disabilitas, itu jumlah bantuannya Rp600.000 per 3 bulan. Dan maksimal yang dibantu itu ada 4 kategori. Sementara untuk ibu hamil, minimal kehamilan kedua. Dan untuk balita, minimal 2 orang di dalam rumah tangga, jika sudah 3 orang tidak dibantu. Dan untuk anak SD, jika ada 2 dalam rumah, hanya 1 yang dibantu. Untuk anak SMP juga sama, jika 2 orang di dalam rumah, hanya 1 yang dibantu. Anak SMA juga sama, jika 2 orang di dalam rumah, hanya 1 yang dibantu. Begitupun dengan lansia dan disabilitas, jika ada 2 orang di dalam rumah, tentunya hanya 1 yang dibantu. Karena itu, jika memiliki 4 kategori dalam rumah, hanya 4 ya. Jadi kalau ada 5 kategori dalam rumah, berarti hanya 4 yang dibantu. Jadi itu aturan perhitungan bantuan sosial PKH untuk tahun 2021 agar diketahui oleh sobat sosial semuanya. Nah, pertanyaannya, kenapa saat ini banyak KPM PKH yang dana PKH-nya tidak sesuai dengan komponen, padahal pada bulan sebelumnya itu masih sesuai dengan komponen PKH. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan. Penyebab yang pertama adalah salah satu anggota rumah tangga belum masuk di dalam kartu keluarga. Karena itu, pastikan kembali apakah anggota rumah tangganya ini sudah masuk di dalam kartu keluarga atau belum. Yang kedua, NIK atau anggota rumah tangga itu belum masuk di dalam sistem EPKH. Ya, jadi bisa ditanyakan kembali ke pendamping PKH-nya. Selanjutnya, NIK atau anggota rumah tangga itu belum masuk di dalam DTKS. Ya, artinya walaupun sudah masuk di EPKH tapi belum masuk di dalam data DTKS, itu juga bisa menjadi penyebab tidak sesuai dengan komponen. Jadi NIK atau anggota rumah tangga itu memang harus masuk di dalam DTKS. Jika belum masuk, itulah yang menjadi penyebab sampai kenapa bantuan tidak sesuai dengan komponen. Selanjutnya, NIK atau anggota rumah tangga itu tidak padan ya, antara DTKS dengan di EPKH. Jadi misalnya, walaupun misalnya di dalam EPKH itu anggota rumah tangganya sudah lengkap, baik NIK ataupun namanya, akan tetapi di dalam DTKS itu belum masuk, itu juga tetap tidak akan bisa dibayarkan komponennya. Karena saat ini DTKS dan di EPKH itu harus padan ya, harus sama. Selanjutnya, NIK atau anggota rumah tangga tidak padan dengan data yang ada di Dukcapil. Nah, walaupun misalnya di DTKS dan di EPKH itu sama, tetapi di Dukcapil ternyata itu tidak sama ya, tidak padan, artinya tidak sinkron. Karena itu, NIK atau anggota rumah tangga itu harus padan ya, baik di DTKS, EPKH dan juga di Dukcapil itu harus sama, sehingga komponen anggota rumah tangga yang dibantu itu bisa terbayarkan. Karena kalau tidak sama, itu juga tidak akan bisa terbayarkan komponen anggota rumah tangganya. Selanjutnya, NIK invalid. Jadi biasanya ada anggota rumah tangga komponennya itu NIK-nya ternyata invalid ya, misalnya hanya 12 digit misalnya ya, tidak terisi full, atau misalnya hanya tertulis 0000 atau 9999. Jadi terbaca NIK-nya ini tidak ditemukan atau invalid. Jadi saat ini semua anggota rumah tangga, baik NIK dan namanya, itu harus padan ya, harus valid ya, baik di DTKS, EPKH dan juga data yang ada di Dukcapil. Karena itu, untuk KPM PKH yang saat ini mungkin dananya masih kurang atau tidak sesuai dengan komponen, silakan berkoordinasi dengan pendamping PKH masing-masing dan juga dengan
operator 6NG, karena saat ini untuk penambahan anggota rumah tangga di EPKH itu belum bisa dilakukan, dan saat ini hanya bisa dilakukan di dalam 6NG offline. Karena itu segera menghubungi operator 6NG yang ada di desanya masing-masing untuk menambahkan anggota rumah tangganya dengan memastikan apakah sudah masuk dalam DTKS, apakah NIK dan anggota rumah tangga ini sudah valid datanya, sudah padan dengan data yang ada di Dukcapil. Karena itu segera lakukan proses koordinasi dengan operator 6NG yang ada di desanya masing-masing untuk menambahkan anggota rumah tangga yang belum masuk di dalam komponen PKH-nya. Nah, Sobat Sosial, inilah informasi terkait penyebab dana tidak sesuai dengan komponen. Semoga informasi ini bisa membantu memberikan edukasi buat kita semua. Terima kasih, salam sosial, dan salam PKH. Hadirnya program Keluarga Harapan atau PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat prasejahtera. Untuk itu, bagi keluarga penerima manfaat PKH harus menggunakan bantuan tersebut dengan bijak dan tepat. Pertama, dalam hal pendidikan, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli peralatan sekolah, biaya pendidikan dan ekstrakurikuler, serta transportasi saat berangkat ke sekolah. Kedua, dalam hal kesejahteraan keluarga, bantuan PKH dapat digunakan untuk membeli makanan bergizi, membeli kebutuhan pokok, berobat ke layanan kesehatan, dan transportasi saat berobat. Ketiga, dalam hal meningkatkan pendapatan keluarga, bantuan PKH juga dapat digunakan untuk modal membuka usaha. Yuk manfaatkan bantuan PKH dengan bijak dan tepat.